Hari ni kita nak cerita pasal rim yang sudah repair. Kalau kadang-kadang kamu tengok rim, kamu beli rim second hand di kedai kan, kamu akan nampak, dia punya recon tu semua macam perfect lah. Memang cantik macam original. Dia punya perfect tu macam 100% macam baru. Seperti yang kamu boleh nampak belakang saya ni. Tengok, kalau macam mana tengok rim yang sudah repair, biasa orang akan check ada bengkok ke tak ada bengkok, betul tak? Lepas tu tengok color dia, nampak color dia macam ni, macam original, macam baru. So, sebelum recon tu, sebelum dah jadi macam ni, macam mana pandangan dia? Ini adalah yang sudah siap recon, nampak macam baru, semua cut color dia semua macam original, nampak? Okay? Tapi sebelum macam ni, ini sudah cat. Sebelum macam ni, sebenarnya adalah macam ni. Ini yang sudah potong. Ini yang sudah potong, lepas tu kasih cat, dah cat, dia nampak macam ini, macam original. Di Malaysia atau di Asia Tenggara, ramai orang faham bila hantar rim ke workshop untuk repair atau kedai tayar repair. Perkataan biasa yang digunakan adalah, bos tak apa, kita potong sikit saja, rim tu akan jadi macam original 100% cantik. So, kepada orang yang kekurangan pengetahuan tentang rim, mungkin dia rasa, oh tak apalah, potong sikit saja kan, memang tak ada masalah, yang penting dia bulat, dia boleh guna sempurna, satu rim yang sempurna. Tapi kebanyakan case bagi kita adalah satu fraud atau satu kesilapan dari owner sendiri, boleh katakan. Pasal owner nak benda tu dah rosak, nak jadikan sempurna kembali macam original, 100% original. So itu adalah permintaan daripada owner. Jadi apa boleh buat? Kedai apa boleh buat? So apa mereka boleh buat adalah, mereka katakan mereka akan skim atau potong sikit, seperti yang kamu boleh nampak ni. Ini semua rim dah skim ni. So isu hari ni kita nak cerita adalah rim yang sudah skim atau yang sudah potong sikit-sikit, yang biasa kedai cakap, tak ada banyak-banyak lah bos, potong sikit saja, rim itu akan jadi sempurna 100% macam original. Jadi ada tak sesiapa yang pernah juga berlaku atau hadapi isu yang sama, atau pernah experience pengalaman yang pergi kedai, bila kamu nak repair rim, kamu cakap, oh nak potong lah, kasih potong aja, kasih cantik, atau kedai cakap, oh, tak apa bos, potong sikit aja, sikit je, rim itu akan jadi sempurna. Pernah tak kamu juga pernah experience perkara macam ni? Sila komen di bawah, bagi tahu pengalaman anda semasa kamu hantar rim untuk repair, atau pengalaman anda repair rim punya isu atau segalanya. Komen di bawah bagi kita tahu sekurang-kurangnya viewer lain, dan kita juga boleh sama-sama kita belajar, okay? Jadi hari ni kita nak cerita pasal potong sikit-sikit saja bos, skim sikit-sikit saja. Jadi apa keburukan dan kebaikan untuk potong sikit-sikit atau skim rim ini? So hari ini kita nak share. Seperti yang kamu boleh nampak di depan saya, ada rim yang sebenarnya ini yang sudah recon, tapi yang nampak macam 100% original, cantik kan. Ini yang setengah repair, dah buat dah, boleh nampak ada dua color kerana bahagian sini dengan bahagian sini sudah skim. Jadi hari ini kita nak cerita macam mana satu rim yang sudah recon boleh jadi sesempurna, secantik macam ni. Nampak? Macam original. Dia punya color semua memang macam original. Senang kata satu biji rim itu dia punya color semua nampak sama, sempurna lah kan. So sebelum jadi macam ni, sebenarnya adalah repair macam ni. Dan macam mana boleh skim macam ni sampai dua color? Jom kita tunjuk macam mana rim tu di skim. Okay, sekarang kita akan tunjuk macam mana rim itu akan dipotong. Nampak semua hitam, nampak bahagian semua hitam, selepas dipotong, tengok berapa banyak dia potong. Yang bahagian hitam pun sudah ada putih, nampak, dah nampak warna aluminium dah. Ini yang selalu orang katakan potong sikit saja, potong sikit saja. Nampak, ini dia potong rim. Tanpa potong macam ni, dia tak nampak 100% bulat. Tapi apa masalah sudah potong? Faham-faham lah, dah potong tu kan, jadilah nipis. Ini adalah cara repair rim, di Asia Tenggara semua kebanyakan cara macam ni juga. Okay, dalam sudah potong, kira bahagian sini sudah 100% lah, dekat-dekat 100% lah, boleh kata 100% jugalah.
Okey, lepas tu potong luar pula atau dalam pula. Okey, potong lagi. Ah, kasih tutup takut tebang, banyak tebang aluminium. Okey. So tadi kita nampak kan bahagian sini hitam kan, dah potong jadi putih dah. Dia originally masih hitam lagi. Nanti dah cat, sudah spray cat, tak nampak ah. Dia nampak macam original hitam ah. Selepas dah potong macam rim tadi kan, dia akan jadi macam ni, betul tak? Dia akan jadi dua warna. Ini warna asal bahagian sini dan sini yang sudah potongnya. Nampak banyak tempat yang sudah potong. Ini semua jadi dah dua warna. So, apabila dah jadi dua warna, customer mesti tak suka. Dia cakap, eh bos, ini dah repair, tak shock lah tengok macam ni. Walaupun ni dah pasang tayar pun tak nampak. Tapi, customer bila beli rim, dia pegang, dia nak nampak macam baru, macam original. Okay, dari macam ni memang tak best. Kasih cat lah. Apabila sudah cari kasih cat, jadi macam ni. Nampak? Macam original pula. Seluruh bahagian ni kasih cat. Semua kasih cat, jadi dia sama color. Bila sudah cat, oh nampak macam baru weh. Tengok, nampak macam baru tak? Ini nampak macam baru lah. Kalau macam ni, nampak lah. Dah repair kan? Dua color kan? Bahagian sini warna lain, bahagian sini warna lain. Macam sini juga, dua warna lain. So, ini yang sudah repair. Ini yang setengah-setengah repair. Seperti yang kita tunjuk tadi kan? Seperti apa yang kita dah tunjuk, rim itu macam mana, macam mana rim itu di skim selepas repair, di bengkok semua kena skim supaya dia nampak sempurna, bulat dia 100% bulat sempurna. Okey, selepas skim inilah keadaan dia, dua color. Selepas skim dia akan jadi dua bahagian, dua color yang berlainan. Ini yang lebih gelap original color dan ini aluminium punya color dia yang sudah skim. Tapi bila kita dah siap macam ni, customer tak nak. Dia cakap ni dah repair ni bos. Dia nak tipu diri sendiri. Kita katakan tipu diri sendiri, kenapa? Kerana dia tahu ni rim sorry repair, tapi dia nak nampak sempurna macam ni. So dia kasih cat. Rim ini akan dicat, seluruh rim akan dicat jadi macam ni, macam original color. Bila next buyer beli, dia kena, wah bos cantik lah ini rim, walaupun second hand tengok sempurna cantik macam original. Tapi dia tak faham proses repair, proses potong rim sudah dijalankan seperti yang ini atau seperti yang tadi kita tunjukkan. So apa kebaikan buat skim-skim atau potong-potong macam ni? Kebaikan dia adalah kamu akan dapat rim yang kira kita katakan sempurna atau dekat sempurna. Okay, dia akan jadi bulat balik. Itu sajalah yang kebaikan dia. So customer pun happy lah, senang nak jual, senang kata. Okay, apa yang kurang sempurna adalah rim ini dah potong. Kalau kita tengok setiap rim, ketebalan dia mungkin dalam 5mm. Senang kata kita buat 5mm. Okay, apabila ketebalan rim ini 5mm, yang kata di, yang dikatakan kita akan potong sikit-sikit saja, 1mm saja bos. Kadang-kadang kurang daripada 1mm. Okey lah, mungkin potong 1mm. Kita misalnya dari 5mm kita potong 1mm. 5mm tu kita bahagi menjadikan 100% ketebalan dia. Okey, bahagi kepada 5 adalah 20% 1mm untuk ketebalan dia. Apabila dah potong 1mm, bermakna kehilangan 20% kekuatan dia. Itulah masalahnya apabila rim yang sudah repair, sentiasa kalau tak jaga dia langgar sikit-sikit, koyak-koyak. Pasal kekuatan dia dah hilang 20mm. Inilah masalah dia. Okay, so itulah yang kita nak kongsi kepada anda semua. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau video ni mendatangkan manfaat kepada anda, jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Okay? Dan post dalam Facebook anda, WhatsApp ke, share kepada kawan-kawan. Okay? So sekurang-kurangnya semua orang dapat belajar kebaikan dan keburukannya. Memang saya boleh katakan di Malaysia tak boleh buat apa-apa kerana seluruh industri dia punya proses jalan macam ni. Tapi
sekurang-kurangnya kamu kena faham ini adalah proses dia dan apa kekurangan dia. Okay, sampai sini saja, kita jumpa di next video.